Raffi Ahmad dan Nagita Slavina kini tengah melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci. Tak sendiri, pasangan tajir ini diketahui berangkat haji bersama rombongan keluarga dan karyawannya. Keduanya pun tampak khusyuk mengikuti semua proses ibadah demi menjadi haji yang mabrur. Di tengah padatnya waktu ibadah, Nagita Slavina rupanya sempat ditunjukkan sebuah keajaiban yang bikin merinding. Hal ini terjadi setelah ia dan rombongan menjalani tawaf hingga sa'i. Seperti yang diketahui, sa'i dari bukti Safa ke Marwah sebanyak 7 kali memang merupakan rangkaian ibadah yang cukup berat dan menguras energi. Di putaran terakhir, wanita yang akrab disapa Gigi itu mengaku mulai kelelahan. Ia bahkan merasa sulit untuk khusyuk beribadah lagi. Tak ingin ibadahnya sia-sia, istri Raffi Ahmad itu langsung memanjatkan doa kepada Allah agar diberi kemudahan untuk khusyuk. Siapa sangka, doa tersebut langsung diijabah lewat penampakan sosok dua anak kecil yang mirip Rayanza dan Rafathar. Melihat dua anak tersebut, Nagita Slavina secara ajaib langsung semangat lagi melanjutkan sa'i hingga selesai. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.